Divisi Hubungan Internasional Polri melakukan apel pemberangkatan 280 pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas Garuda Bayangkara 2 FPU 12 Unamid dan FPU 2 Minuska di lapangan Gedung Hamkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Apel pemberangkatan ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Joni Asadoma, serta dihadiri oleh Karo Misinter Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Krisna Murti. Kedua kontingen pasukan perdamaian ini rencananya akan melakukan tugasnya di Darfur, Sudan dan Bangui, Republik Afrika Tengah. Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Joni Asadoma dalam arahannya berpesan kepada seluruh pasukan untuk terus menjaga nama baik Indonesia serta terus melakukan tugasnya dengan baik. Saya tekankan sekali lagi, jaga dan junjung merah putih sebagaimana yang diucapkan oleh Kasatgas saat upacara kelepasan oleh Bapak Kapolri di Mabes Polri. Jaga nama baik bangsa, nama baik Polri, dan tentu saja nama baik diri sendiri. Komandan Pleton FPU 12 Unamid AKBP Muhammad Fahri mengatakan, tugas pasukan perdamaian adalah melindungi personel United Nations dan fasilitas atau asetnya, serta melindungi masyarakat juga memberikan bantuan kepada personil polisi setempat. Yang mana pada saat ini akan diberangkatkan dua kontingen pasukan Garuda Bayangkara FPU Indonesia, yaitu FPU 12 Unamid dan FPU 2 Minuska. Kebetulan saya selaku komandan kontingen FPU 12 Unamid yang nantinya kami akan ditempatkan di daerah negara Sudan, khususnya di daerah Golo. Salam Garuda. Dari Tangerang, Luluwita dan Fitri, Tribrata TV. Salam Tribrata.